Dua lagi ya. Ini aku dapat minumannya dari sini ya. Ini ada dua. Ini dapatnya kuda-kuda. Yang satu ini Honey Cream Moss ya. Dan ini kayak bola-bola nih. Kayak permainan anak kecil. Ini kalian mau lihat isinya? Apa? Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau review mainan MacD yang edisi Super Mario ya. Oh ya, sebelum mulai kalian subscribe dulu ya. Seperti biasa, cara subscribe, tulisan subscribe warna merah, kalian klik sampai warnanya abu-abu. Jangan lupa juga loncengnya kalian klik ini. Aku punyanya dua mainan. Soalnya aku beli dua, satu aku satu dede ya. Sebenarnya ada 8 mainan atau 8 Super Mario-nya jenisnya. Nih, cuman aku dapetnya dua doang ya. Satu. Ini aku. Dua. Punya kakak. Nah, ini maininnya gak boleh gini. Ini punya kakak. Harus bareng-bareng. Ini seri edisi Super Mario ya. Tuh ada tulisannya kan. Coba Queen, kasih tahu dulu Queen. Ya kasih tahu. Ini tulisannya ini. Nah aku mau kasih tahu nama mainan ini apa ya. Nama ini adalah Superstar Target Game. Tuh. Kalau ini apa ya guys? Kalau ini namanya Mario Staking Game ya. Nah, langsung aja kita buka mainannya. Punya siapa dulu nih? Untuk aku. Ini aku bisa nggak ya mau maininnya? Aku takut nggak bisa. Yang pertama ininya ada Mario-nya nih, ada gambar ini Bros Mario-nya tuh. Jadi ini tuh goyang-goyang ya. Tuh goyang-goyang lucu ya. Terus yang kedua, pelan-pelan, slow. Nih, ada kotak. Yang kedua nih. Wow, ada kotak lagi. Tanya aja tuh. Yang ketiga itu kayak ada batu bata gitu kayak bang. Ini kotak. Kotak ini bintang. Yang keempat bintang nih kan kita mau mainin, kita mau lihat yang ini dulu. Yuk kita buka dulu ya yang ini ya. Sampai ini ada kotak, ini kotak. Jangan sini, nanti buat lihat. Ini ya kotaknya. Dan sama ada kayak bola monster. Aku tuh suka mainin game Super Mario gitu. Dia tuh suka kayak teman-teman lihat dulu nih ajarin aku. Jadi harus. Nah, sekarang kita mau mainin game yang ini dulu ya. Cara mainnya itu kita lihat dulu yang ini.
caranya itu ininya tuh kayak ditekan gitu ya, setahu aku ya. Ini ditekan terus nanti dibentuknya. Cun, hati-hati ke kanan. Coba yuk kita coba ini. Kakak dulu apa dede dulu? Kakak dulu ya. Kakak dulu. Ini kita singkirkan ini. Sisi. Ininya di sini. Ini aja teman-teman. Sentil. Sentilnya harus pas ya. Wih, itu kayak. Begitu tuh kan. Yeay, jago banget Queen. Ini cuma sekali doang gagal. Pertama-tama tuh lihat arah pandangan terus ke kotak. Lepas tuh. Nah sekarang kita cobain dulu mainan yang tadi yang ini kita mainin yang namanya Superstar Target Game. Nah yang kedua sekarang yaitu adalah Mario Staking Game. Kita keluarin. Ih, muter-muter karena dia lala. Nih kotaknya itu ada dua, jadi kita susah gitu ya. Aku kalau pastinya kalau mainan ini nggak bisa deh, soalnya nggak melatih keseimbangan. Ini kalau aku ya yang megang ya, jatuh kena kepala macam. Langsung aja ya. Sweet, siapa duluan? Kita sweet ya. Aku kayak si Kimi. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Aduh, duluan. Oke ya. Satu, dua. Salah. Yang ini dulu deh. Gimana sih? Oke, kalau ininya jatuh berarti kalah ya. Udah nggak bisa. Lalu mas. Ininya tuh kayak main song gitu loh. Ada gara-gara topi Mario nya. Kalian nggak bisa sesuatu. Sekarang. Ayo deh. Kita lihat apakah anda bisa. nggak bisa kotaknya dulu bu. Ayo, nggak boleh jatuh. Pelan-pelan aja. Si ada timers. Bukan yang itu. Kotak. Marionya. Ayo, bisa. Queen juga sama nggak bisa. Yaudah teman-teman. Oh iya aku lupa mau kasih tahu nih. Aku kan punya mau kumpulin banyak mainan ini. Nanti mau giveaway nih ke teman-teman yang udah subscribe ke channel aku. Caranya hanya subscribe channel aku sama follow Instagram aku namanya Leja Zila Putri sama Andrea. Udah itu doang, satu doang. Nah terusnya yang kedua adalah subscribe, itu wajib guys, dan like di semua video aku. Nanti kalau misalnya kalian komen gitu ya, komen terus, harus aktif di video lama-lama aku sampai yang baru ya. Jadi ada dulu ya, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah. Nek odong-odong. Pada zaman dahulu ada yang bernamanya Mario. Mario itu disebutnya Super Mario. Kenapa disebutnya Super? Karena setiap hari dia selalu cepat seperti Spider-Man. Spider-Man. Dia membantu kakeknya untuk berdagang, membawa barang-barang.